بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، كتب شكر كل الله سبحانه وتعالى. فلنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى semuanya yang masih sayang dengan kita. Dan alhamdulillah, bukti Allah Ta'ala sayang dengan kita ialah apabila Allah SWT kekalkan kita dalam hidayahnya. Kerana tidak ada nikmat yang lebih nilai, yang lebih berharga kepada manusia di dunia dan akhirat hakikatnya, kecuali hidayah daripada Allah SWT. Yang apa artinya kita mempunyai harta yang banyak, ya, ada kedudukan yang besar, yang tinggi, yang hebat, kalau kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita sambung ya bicara kita, cerita kita daripada buku Biomekanik Solat, Biomekanik Solat, cerita tentang kepentingan kita untuk khusyuk dalam solat dan kaedah-kaedah bagaimana menggunakan ya segala apa yang ada pada diri kita ini untuk fokus untuk khusyuk kepada Allah SWT dalam solat. Kerana kita tahu ramai orang yang solat tapi tak ramai orang yang boleh khusyuk dalam solat. Ya, jadi itu di antara perkara yang harus dan wajib kita usahakan. Kerana solat tanpa khusyuk adalah solat yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita risau nanti apa yang berlaku, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sebut dalam sisi ceramah kita, dalam sesi kuliah subuh kita sebelum ini, bahawa solat yang khusyuk itu akan naik kepada Allah Subhanahu Taala seperti cahaya yang bersinar. Manakala solat yang tidak khusyuk pula dianggap seperti kain buruk yang berwarna hitam legam, yang akan dicampakkan ke muka orang yang menunaikan solat itu. Ya, artinya solat ini, ya, solat yang tidak khusyuk ini bukan hanya sekadar dia tidak diterima oleh Allah SWT, tapi ia adalah merupakan satu dosa sebenarnya, kerana kita telah melakukan sesuatu dalam keadaan yang kita tidak sepenuh hati kepada Allah SWT. Baik. Seperti mana yang kita jelaskan sebelum ini, khusyuk ini ada kaitan dengan ikhlas. Khusyuk ada kaitan yang sangat rapat dengan ikhlas. Kerana apa? Kerana orang yang solat tidak ikhlas, dia tak mungkin dapat khusyuk. Kenapa? Kerana dah rosak daripada awal lagi. Semayang pun bukan kerana Allah, macam mana nak fokus. Orang yang solatnya khusyuk, insya-Allah dia adalah juga orang yang ikhlas. Artinya tanda orang yang khusyuk, pertamanya dia akan lahir keikhlasan dalam hati dia. Dan bila dia khusyuk dalam solat, dia akan bawa keluar solat. Itu secara automatiknya. Sebab bila orang yang khusyuk dalam solat, pertamanya dia ikhlas. Yang keduanya, bila dia khusyuk, dia akan bawa sifat-sifat keindahan, akhlak-akhlak dia dalam solat itu keluar daripada solat. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya kalau sekiranya orang yang solat, tapi keluar dia duduk mengumpat orang, duduk mengatur orang, duduk buat fitnah ke orang, artinya itu tanda solat dia tak khusyuk. Sebab solat yang khusyuk ni dia akan keluarkan natijah dia. Dia akan keluarkan dia punya kesan-kesan dia. Hari ni kenapa orang banyak masalah, lidah tak jaga, mata tak jaga, hati tak jaga, segala-galanya tak jaga. Kerana antaranya, mungkin yang pertamanya tak solat lah. Bahkan kalau yang solat pun, dia tak khusyuk kepada Allah SWT. Sebab itulah, bila kita tidak khusyuk, apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, itu tidak berlaku. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bahawa solat itu ialah dia boleh mencegah perkara-perkara keji dan mungkar. Persoalannya sekarang, kenapa ramai orang solat tapi mungkar masih berlaku? Kenapa orang solat maksiat masih berlaku? Kenapa orang solat
kezaliman masih berlaku, penipuan masih berlaku, rasuah masih berlaku, penyalahgunaan kuasa contohnya masih berlaku. Kenapa? Kerana antaranya dia tak khusyuk. Itu antara dia ada kaitan yang sangat rapat. Jadi seterusnya, tajuk yang seterusnya, adakah istilah jemu mendirikan solat? Ini satu perkara yang kadang-kadang mungkin berlaku kepada setengah manusia, setengah orang, yang mungkin juga berlaku pada kita. Kadang-kadang rasa letih lah. Hari-hari solat, hari-hari solat. Ada tak? Tapi ada tak? Patut tak ia berlaku? Jemu dalam mengerjakan solat. Baik. Jemu adalah sifat semula jadi makhluk manusia termasuk haiwan. Dia kata haiwan pun ada jemu juga. Kalau kita tengok kucing kita, tuan-tuan, kadang-kadang kucing zaman sekarang ni, kucing dulu bagi apa benda makan, tuan-tuan, kucing sekarang ni memilih-milih bagi makanan, kalau dah hari-hari makanan tu kadang dia lemah tak nak dia makan, kucing. Kemudian kalau makanan yang kita beli tu lama simpan, tak masuk angin pun tak nak makan, tuan-tuan. Action kucing-kucing sekarang. Tak macam kucing dulu. Kucing dulu capak kepala ikan pun makan dengan selera, pelahap makan. Baik, jadi kalau manusia dia ada sifat-sifat apa? Sifat-sifat jemu ini, jadi maknanya termasuk juga haiwan. Sifat semula jadi makhluk lah. Termasuk manusia dan juga haiwan. Kita sebutkan juga hari ini. Ada tulis sebutnya. Kucing yang mencari makanan di kedai makan, ada yang menolak untuk makan ikan walaupun ikan segar. Kerana tiap hari itulah makanan dia. Padahal ikan bukan main mahal, tuan-tuan. Bagi dapat ikan segar pun tak mau dia. Sebab apa? Sebab dia sogok benda yang sama hari-hari. Begitu juga. Apalagi manusia di mana otak bahagian limbik, disebut limbik, yang merekodkan pelbagai maklumat dan tindak laku, akan merespon jemu pada sesuatu, kepada sesuatu. Jika biasa jemu pada suatu makanan atau minuman yang kerap dihidang atau dimakan, dalam otak kita ni, dia panggil ada satu bahagian namanya limbik dalam kalian, dalam otak kita ni, dia ada rekod. Kalau kita dapat benda yang sama, benda sama, dia bagi signal, tuan-tuan. Jemu, boring, tak mau, tak sedap. Dia otak dia kerja dia. Jadi segala-galanya banyak bergantung pada minda kita, otak kita, tuan-tuan. Kalau kita kata jemu, jemulah dia. Kalau kita rasa tak suka, tak suka lah dia. Otak kita ni bagi signal kepada tubuh badan kita, anggota kita. Anggota kita ni diikut dia, tuan-tuan. Yang jadi bos ni otak kita. Otak kita kata pergi, bangun, pergi solat, dia bangun, dia ikut je, tuan-tuan. Tapi otak kita, tak apalah, relax, sambung sikit, 5 minit tidur. Otak kata tak kesan apa benda pun. Kita pun tidur terus. Pukul 7 pun bangun, tuan-tuan. Dia nak 5 minit kononnya. Jadi memang itu adalah perkara lumrah biasa. Itu kerja otak. Ada tukang nasi biryani. Bau nasi dan bau kari itu pun sudah menjemukan kerana setiap hari dihidu. Betul orang kata. Orang kata, tuan-tuan, kalau orang tukang masak ni, dia tak makan sangat nasi. Tak makan makanan sedap macam mana pun. Sebab apa? Sebab hari-hari duk tengok, hidu, selera pun dah hilang. Sebab apa? Otak dia bagi signal. Benda tu sama. Hari-hari duk bawa benda yang sama. Tapi bagi kita ni, tuan-tuan, Masya Allah, kalau dihidangkan dekat surau kita ni, biryani kambing, tuan-tuan. Allahu Akbar, biryani kambing. Kita lepas solat assalamualaikum tu, solat sunat sekejap je, pergi dah hilang lah, dah nak habis lah. Itu nak ceritanya kalau benda yang jarang-jarang kita jumpa, free pula. Lagilah semangat, tuan-tuan, sampai lupa orang belakang. Banyak berlaku ni, tuan-tuan, InsyaAllah tak kat sini lah. Mereka jarang memakan nasi biryani berbanding orang yang sesekali memakannya. Jadi begitulah fitrah dia. Kita akan jemu bila melakukan suatu perkara yang sama berulang-ulang, tiada pembaharuan. Itu secara umum. Kita cerita secara umumnya dulu, sifat manusia. Sifat manusia ni, macam mana pun sedap makanan, apa pun dia kalau buat selalu hari-hari, dia akan jadi dah biasa, dah jadi tak menarik sangat. Sama jugalah keadaannya, contohnya orang kaya, tuan-tuan. Ini cerita pasal orang kaya lah sikit pagi ni. Kita tak kaya, kita tengok gaya orang kaya lah. Jadi orang kaya ni, tuan-tuan, saya dengar cerita lah.
dia yang excited sangat tu tuan-tuan, dia mula-mula nak jadi jutawan. Ya, nak jadi jutawan, dia kompo duit sebab apa? Nak jadi jutawan. Cukup duit 1 juta, rupanya bila jadi 1 juta tak ada benda tuan-tuan, katanya lah. Ya, tak ada apa-apa sebab apa? Dia nak semua ada. Lepas tu dia tak cukup tuan-tuan. 1 juta tak cukup. Dia nak the next 1 million pula, nak 2 juta. Lepas 2 juta, mudah je dapat 2 juta ni punya. Sebab dia tahu cara dia dah. Nak 10 juta. Dapat 10 juta, tak cukup lagi. Rasa seronok pula ada 10 juta. Sekarang kira duit. Jadi apa benda pun dia nak ada belaka. Jadi sudah jadi kebiasaan. Tak excited sangat dah. Jadi benda lain pula dia cari nanti. Sama jugalah. Masa saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, bila tengok orang ambil SRP, apalah rasa macam SRP dululah. Lulus, alhamdulillah. Lepas dapat, tak ada apa pun. Lepas tu naik SPM pula, seronok orang dapat SPM kan. Belajarlah kita macam mana rasa dapat SPM. Dapat SPM, macam ni je rasanya. Tak ada apa. Lepas tu degree pula tuan-tuan. Degree. Wah, tengok orang semua grad, semua keluar universiti, kerja semua rasa seronok lah. Kita pun belajar lah, alhamdulillah sampailah degree. Dapat degree, tak ada apa pun sebenarnya. Target pula PhD pula tuan-tuan. PhD, nampak, tengok seronok rasa. Jadi musyarah ni. Bila dapat pun tak ada apa sangat sebenarnya tuan-tuan. Tak ada apa sebenarnya. Itulah manusia sifatnya begitu. Bila sampai satu peringkat, dia rasa tak ada biasa, biasa-biasa je, dia rasa jemu. Sama juga kita melihat. Jemu mendengar, jemu mengimajinasi perkara yang sama, itu fitrah manusia. Fitrah kedua-dua belah otak manusia kita. Apa benda pun, hebat mana pun benda, kalau dah sampai, kita dapat, dah selalu tengok, setiap hari, maka dia akan jadi jemu. Cuma tak boleh jemulah tengok isteri kita, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita seorang je isteri kat rumah, jemu masalah. Itu masalah, tuan-tuan. Ataupun suami, ataupun isteri jemu kat isteri, isteri jemu dekat suami dia. Masalahnya, tuan-tuan. Hari-hari tengok aku, tengok muka kau, hari-hari. Yalah tuan-tuan, kita dah kahwin 40 tahun, hari-hari tengok muka sama, yang ni tak boleh jemur lah tuan-tuan. Bahaya jemur ni. Jadi, kalau rasa-rasa nak jemur, carilah jalan macam mana nak membaharukan kehidupan kita supaya tak nampak jemur. Contohnya sebab itulah, kita digalakkan suami isteri, sekali-sekala lama-lama bawa lah isteri pergi honeymoon semula. Renew dia punya itu. Dia punya nostalgia lama-lama masa kita mula-mula kahwin tuan-tuan, ingatkan balik, refresh balik, supaya benda tu bila kita balik rumah balik lepas pergi honeymoon contohnya, maka dia segar balik, maknanya hubungan kita tu makin, maknanya boleh diteruskan seperti baru saja kita kahwin walaupun dah 40 tahun kahwin, insyaAllah. Hasilnya akibat jemu, seseorang itu akan hilang tumpuan, menangguhkan kerja, mudah melakukan kesilapan, kerja tidak berkualiti, tidak kreatif dan tidak produktif. Itu kesan dia tuan-tuan. Bila kita dah jemu, kita mula tak fokus. Jemu dah pergi kerja, hari-hari buat benda sama contohnya. Itu mulalah lari tumpuan dia. Contohnya macam saya mengajar, kalau hari-hari buat benda sama, kerja sama, mengajar sama, subjek pun kadang-kadang sama, yang pergi dah lenggok-lenggok dah tuan-tuan, tak ada buat preparation dah. Itu kesan dia. Ada juga kesan dia kalau kita buat benda sama. Cuma kelebihannya kalau kita buat benda sama ni, kita lebih mahir lah. Contohnya kalau kita mengajar subjek yang sama, kita punya ilmu tu makin dah kata orang dah banyak berbanding dengan ilmu-ilmu dalam bab lain. Jadi ada kelebihan dia. Cuma kurang kelebihannya sebab kita tak ada benda baru. Bila dapat subjek baru, memang gelisah sikit lah tuan-tuan. Sebab payah. Nak buat profession, nak buat apa, PowerPoint lah apa semua. Tapi dia memberi perkara baru kepada kita. Itu kelebihan dia. Baik. Baik, tadi kita cerita secara umum. Sifat manusia, dia memang ada jemu. Ada sifat-sifat jemu. Baik. Sekarang kita cerita pasal solat lah. Solat ialah amalan setiap hari walau di mana saja kita berada. 17 rakaat sehari atau lebih bagi solat sunat. Minimum kita solat 17 rakaat setiap hari. Kalau kita solat sunat, maka lebihlah rakaat dia. Ia telah menjadi satu kebiasaan yang biasa itu menjemukan. Persoalannya, bolehkah digunakan istilah jemu mendirikan solat? Dah jemu dah.
Tak nak letih dah, penat dah solat. Hari-hari solat pun sama je. Dah 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tuan-tuan. Duk solat je. Sama je hari-hari. Boleh tak kita guna istilah jemu di sini? Sesuatu yang janggal dan pelik bila kita mengatakan jemu untuk bersolat. Jarang dengar lah tuan-tuan. Jarang dengar. Boring lah aku solat. Jarang dengar. Tak pernah. Saya rasa dengar. Tak pernah lagi dengar orang kata boring lah. Bosan lah solat. Hari-hari duduk solat. Tak ada. Tapi kalau jemu, apa nama ni, makan nasi biryani, tu biasa. Mungkin kita biasa dengar. Jemu lah buat benda yang sama contohnya. Tapi bukan solat. Solat pelik lah kalau kita dengar ada orang kata jemu ataupun apa dalam mengerjakan solat. Ini disebabkan solat adalah kewajipan yang sudah dilakukan bertahun-tahun sejak kita kecil lagi. Jadi kenapa istilahnya tidak ada jemu dalam solat ni tuan-tuan? Pertamanya kerana dia wajib. Jadi bila benda yang wajib ni benda yang terpaksa kita buat, yang kita kena buat, mau tak mau kena buat, maka otak kita dah bagi signal awal-awal. Dia bagi signal kamu kena buat, kamu kena buat. Suka tak suka pun, letih, penat pun kamu kena buat. Jadi otak bagi signal ini wajib, ini mesti buat, ini tak buat berdosa. Contohnya. Jadi otak dia bagi signal. Jadi sebab tu kita walaupun mungkin kita rasa penat, kita rasa letih, tapi jemu tak datang sebab benda tu kita kena buat. Istilah dia macam tu. Jadi bila benda wajib, jadi kita kena buat macam-macam mana pun, jadi istilah jemu itu tidak akan wujud dalam apa nama ni, dalam pemikiran kita. Jika kita menafikannya, namun dalam apabila fikiran kita melayang memikirkan hal keduniaan, ada yang lupa bilangan rakaat, resah bila imam membaca surah panjang, membaca dengan cepat dan rukuk sujud juga dengan cepat. Jadi kalau kita nafikan, kita nafikan maknanya perkara tersebut, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi bila kita nafikan kewajipan contohnya, ataupun kita nafikan tentang apa pentingnya kita untuk khusyuk dalam solat, kita lupa itu semua, maka dia akan datang benda-benda lain lah. Jadi antaranya bila kita lupa, kita tak faham, kita tak yakini semua-semua bahawa solat ini adalah satu perintah Allah Ta'ala, kita lupa itu. Kadang-kadang kita lupa bahawa semayang ni wajib, kena khusyuk. Kadang-kadang kita solat, kita rasakan bahawa urusan-urusan dunia kita terlalu banyak, mengganggu solat kita sebagainya, mengganggu kerja-kerja kita dengan sebab solat contohnya, maka kita pergi dalam keadaan yang tidak sepenuh hati. Sebab itulah bila kita semayang, biasa tuan-tuan, Allahu Akbar, kita angkat takbir, tubuh badan kita ada kat situ. Tapi fikiran kita melayang entah ke mana-mana. Biasa tuan-tuan. Saya percaya banyak daripada kalangan kita, mungkinlah akan ada pengalaman inilah. Pengalaman lupa rakaat. Tuan-tuan ada pernah tak? Ada saya pun pernah tuan-tuan. Jadi benda ni benda biasa. Lupa rakaat. Lupa rakaat tu tanda apa? Tanda tak khusyuk. Walaupun memanglah kita solat ni tak pernah pula kita Allahu Akbar pegang satu rakaat. Pegang takut lupa. Letak sini, ini tanda satu. Allah lah masuk rakaat dua, letak tempat dua ni. Allah Akbar pegang kan. Rasa tak ada orang buat kot Tak ada orang buat. Masuk rakaat ketiga, letak kat sini. Rakaat keempat, cukup dah. Duduk kat sini tu, sebelum habis tengok dua tangan. Rakaat berapa ni? Tiga. Sambung lagi satu. Walaupun lupa contohnya. Tak ada lagi orang buat macam tu. Kalau berzikir tu adalah. Tapi kalau dalam solat tak pernah lagi saya tengok orang pegang macam tu. Ataupun pegang tasbih ke kan. Buat empat. Kalau empat, buat empat contohnya. Tak ada lagi. Jadi biasanya kita tak perlu bilang lah. Empat rakaat ni tak banyak. Bukan 400 kan. Empat rakaat je maksudnya. Kita tahulah bila baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, baca surah habis satu rakaat. Ada tiga lagi. Contohnya. Tapi masalahnya bila kita start Allahu Akbar tu, kita dah melayang-layang entah ke mana. Bila masalah dia, bila dah bangun, duduk tu, duduk ni dekat aku berapa dah ni. Itu masalah dia. Kalau subuh tu tak ada isu sangat. Kalau subuh isu lupa rekaat, itu masalah besar lah. Yang dua rekaat pun lupa tuan-tuan. Yang biasa lupa ni rekaat berapa? Biasa-biasa berapa rekaat yang biasa lupa? Biasa yang empat lah. Yang biasanya empat. Tiga pun jangan-jangan lupa. Mungkin sebab dia dah baru malam kan. Jadi suasana tu lain. Mungkin payah sikit lupa. Tapi kalau empat ni, Zuhur Asar tu biasa. Sebab apa? Antaranya
Ya, kita tengah sibuk-sibuk kerja. Tengah-tengah sibuk kerja azan, kita pun berhenti pergi solat. Ya. Kalau pergi solat Jumaat, tahan sikit. Sebab perjalanan dia tu jauh tu menyebabkan kita mula mana otak kita mula stabilkan kerja kita, kita mula lupa sikit-sikit sebelum sampai ke surau. Yang masalahnya lepas tengah-tengah buat kerja duduk tengok komputer ni, tengah-tengah berfikir, otak kita tengah laju dia berfikir, azan. Kita pun nak cepat-cepat solat, azan dia berhenti terus, ambil sejadah, Allahu Akbar. Ha, itu masalah dia. Ya, sebab apa? Masa kita Allahu Akbar tu otak kita tengah bergerak, dia tengok mata kita kalau pejam tu nampak komputer kita kan. Ha, jadi itu menjadi masalah untuk kita, untuk kita khusyuk dan untuk kita fokus dalam solat kita. Ya? Ha. Baik. Jadi soal apa namanya fikiran melayang-layang ni banyak berlaku kepada kita, ya. Kemudian satu lagi masalah dia, bila kita tidak khusyuk, bila hati kita tak sepenuhnya, kita akan resah, ya, bila imam baca surah panjang. Ha, itu tanda lah tu. Ya, tanda gelisah, gelisah. Ya. Ha? Setakat gelisah saja tak apa. Dia mengumut pula waktu kan. Ya, dia mengumpat pula dalam sembahyang. Apalah imam ni. Ya, duduk marah kata imam. Ya, imam baca panjang. Kemudian tanda orang tidak khusyuk juga, ya, antaranya ialah membaca dengan cepat. Baca cepat tuan-tuan. Ini biasalah kalau kita tengok anak-anak kita tuan-tuan. Allah, terkejut kita. Kita turun daripada tangga, ni 4 rakaat ni solat ni. Naik atas bilik, tukar baju turun, oh, dah siap dah solat tuan. Anak-anak kita lah. Anak-anak tak apalah, dia kecil-kecil, dia tak faham lagi kan. Masalahnya kita ni, mak bapak ni. Soalan mak dia pun sama juga contohnya. Sama-sama laju dengan anak dia. Yang lagi teruknya, mak dia lebih cepat siap daripada anak dia. Anak dia nampak khusyuk sikit. Mak laju je sebab apa? Dia semayang tu, lauk, goreng atas dapur kan. Semayang Zuhur, Allah Akbar, goreng lauk atas dapur tinggal. Itu masalah tu. Salat-salat, bau hangi tuan-tuan. Laju, kejar cepat lah. Nah, takut apa? Takut terbakar pula lauk atas dapur, contohnya. Ini masalah tuan-tuan. Jadi solat ni dia kena letakkan semua urusan-urusan kita ke tepi dulu. Ya, kalau tengah masak, tutup dulu. Kalau nak masak, siapkan dulu masak atau tutup api dulu. Ya, kalau ada air rebus contoh, tutup dulu. Ya, apa-apa benda-benda yang berkaitan dengan masa tu, ya, kena tutup. Sebab apa? Sebab takut nanti tengah solat dia akan mengganggu kita. Ya. Membaca cepat, rukuk sujud cepat, itu semua kerja-kerja tanda-tanda orang yang tak khusyuk dalam solat dia. Ya, baik. Dan itu juga menandakan bahawa kita semuanya sebenarnya dah jemu dalam menunaikan solat. Walaupun kita tak sebut kita jemu, tapi sebenarnya itu tanda-tanda orang jemu. Dia tak buat solat itu dengan sempurna. Okey, bukankah ini tanda-tanda orang jemu? Tepuk dada, tanyalah iman, kata pengarang. Itu tanda-tanda orang jemu lah. Jadi kadang-kadang kita nafikan, tak adalah. Tak adalah jemu, tak ada boring lah. Tapi perbuatan kita itu sebenarnya menggambarkan bahawa kita sebenarnya jemu. Walaupun kita tak beritahu. Sukar bagi seseorang untuk mengetahui kelemahan kerana ego dan kejahilan. Nak cerita kelemahan ni payah tuan-tuan. Nak mengaku kesilapan ini satu perkara yang sangat payah. Khususnya kita kalau suami dengan isteri, kita buat silap, isteri marah kita. Nak mengaku silap terus, payah tuan-tuan. Dia kena pusing jauh dulu. Kita tak nak nampak macam kita ikut perintah isteri kita. Walaupun isteri kita memang betul pun. Tapi kita cuba nafikan, akhirnya rupanya kita dah 2-3 hari tahu. Oh, rupanya apa yang isteri cakap tu betul. Nak buat macam mana tuan-tuan? Nak cakap begitu maaf, payah kadang-kadang orang lelaki ni. Nak pergi minta maaf. Kadang-kadang dia kata apa? Oh, sebenarnya saya dah tahu lama dah benda ni. Padahal isteri dia lah yang beritahu kan. Tapi saya saja je kan. Saja nak borak-borak Nak berbahas dengan isteri kita. Kononnya. Tapi sebenarnya dah tahu. Isteri dia lah yang beritahu kan. Tak nak mengaku tuan-tuan. Payah. Apatah lagi kadang-kadang kita buat silap dengan anak. Ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Ada pun lah. Satu ketika. Kita masa-masa berkahwin lah tuan-tuan. Baru boleh berkahwin ni.
dia ikut keluarga jugalah. Ayah atuk ni beken. Orang Kelantan dia beken. Jadi bila kita tengok anak buat silap, kita cepat ambil tindakan dan pernah saya rotan anak. Rotan anak. Tapi tak siasat. Tak siasat. Rotan dulu, lepas tu baru tanya. Ini masalah masa muda-muda lah. Kadang-kadang emosi tuan-tuan. Payah nak kawal, kita rotan anak. Rupa-rupanya bila lepas rotan semua, rupa-rupanya bukan salah dia, bukan salah anak yang kita rotan tu, salah yang lain. Ini berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan lah. Bukti daripada mak dia, bukti daripada adik-beradik lain, rupanya bukan dia yang salah. Kakaknya yang salah. Contoh ni. Ini berlaku. Jadi macam mana nak buat? Kita ayah dah rotan anak. Nak minta maaf ke? Payah tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Tapi sepatutnya memang kita pergi jumpa anak kita. Minta akak, kalau kakak lah. Abi minta maaf sebab abi sebenarnya tak sepatut rotan tadi. Mengaku salah. Mengaku salah tidak ada apa-apa tuan-tuan. Itu antara sifat-sifat yang sepatutnya ada pada bagi kita orang mukmin, walaupun dia sangat payah. Nak minta maaf dengan isteri kalau kita suami sangat payah. Isteri pun kadang-kadang dia salah pun dia buat tak tahu je. Kadang-kadang dia tahu kita marah, kalau dia tak tahu buat ada je kadang-kadang. Ada juga. Bukan suami saja. Bab minta maaf ni payah tuan-tuan. Sangat payah. Kadang-kadang kita buat salah dengan orang yang bertahun-tahun sampai tak bertegur sapa tuan-tuan. Jiran tetangga tak bertegur sapa sebab salah sikit je pun. Salah parking, lewat sikit alih kereta contohnya. Kita duduk berjiran ni kawasan sempit tuan-tuan. Nak parking tu sangat payah kadang-kadang. Bila ada orang parking depan rumah tu memang hangat sungguh lah. Dia ingat kita tak balik. Tiba-tiba tengah hari kita balik rumah. Biasa tak pernah parking pun kereta. Jadi dia parking depan rumah kita. Sebab tu pun sampai tak bertegur sapa tuan-tuan, jiran tetangga. Jadi itu di antara sifat-sifat lah. Yang sepatutnya kita jauhi ya. Baik. Itu kelemahan kita manusia lah. Kadang-kadang payah nak akui kelemahan. Kenapa? Kerana keegoan dan juga kejahilan. Jahil ni kenapa tuan-tuan? Kerana tak tahu. Hari ini ramai orang yang buat maksiat, kadang-kadang dia tak tahu. Kalaupun dia tahu, dia hanya sekadar tahu simple-simple je. Dia tahu, ni haram. Okay, haram habis. Ini dosa. Ni dosa habis. Dia tak tahu, dia tak kaji. Sepatutnya bila tahu tentang dosa, artinya dia tahu akhirnya ke mana. Dengan sebab dosa tu ke mana dia pergi. Sebab apa? Sebab kalau kita setakat, sebab belajar ilmu fiqh ni, dia tak akan membawa kita kepada beriman kepada Allah SWT sahaja. Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita tahu, ramai orang tahu halal haram, tapi dia masih lagi buat. Sebab apa? Sebab dalaman tu tidak ada. Sebab hukum fiqh dia kena ada kaitan dengan tauhid. Kena ada juga dengan akidah. Apanya bila Allah SWT mengatakan satu benda yang haram, artinya apa kesan haram itu? Haram itu artinya sesuatu yang dilarang oleh Allah. Haram tu hukum. Hukum tak ada apa-apa pun. Tahu, maklum, haram. Ramai orang kata haram tapi buat juga. Orang kata dosa, buat juga. Jadi kita kena tahu bahawa haram itu bukan setakat haram. Bila haram itu artinya satu benda yang Allah larang. Bila Allah larang, bila kita buat, Allah Ta'ala marah kita, murka kita. Bila Allah murka, apa Allah Ta'ala buat? Akhirat, kalau kita tak sempat bertaubat, Allah campak kita dalam neraka. Kena panjang, tuan-tuan. Neraka ni macam mana? Neraka ni sangat-sangat dahsyat azabnya, tuan-tuan. Jadi dikatakan bahawa ada disebutkan kedalaman neraka itu bila campakkan satu benda, 70 tahun, tuan-tuan, baru sampai ke dasar dia. Subhanallah. Punya dalam neraka tuan-tuan, dengan kepanasan yang sangat luar biasa yang tidak dapat digambarkan oleh manusia. Jadi kena dia ada kaitan macam tu. Kalau setakat haram saja kita tak ke mana-mana, dia tak masuk dalam hati. Sebab itulah di antara sebab kejahilan. Kenapa orang tolak Islam hari ini tuan-tuan? Antaranya kerana kejahilan. Kenapa orang tak nak laksanakan hudud contohnya? Kerana kejahilan. Ramai yang jahil, ramai yang tak tahu. Yang fikirnya bila hudud je, potong tangan. Bila hudud je, rejam sampai mati. Dia tak tahu proses ni macam mana. Dan dia tak tahu apa kesannya kalau sekiranya orang mencuri, dia potong tangan.
Dia ditahu potong tangan kudung habislah. Tapi sebenarnya bila dilaksanakan undang-undang Islam, contoh potong tangan, dan potong tangan ini dibuat di khalayak ramai, sepatutnya itu undang-undang Islam. So bila orang tengok orang mencuri potong tangan, orang lain akan belajar. Orang lain akan dapat peringatan. Orang lain juga akan jadi insaf. Orang lain juga akan berfikir berpuluh-puluh kali mungkin sebelum dia mencuri. Hari ini tak ada sebab untuk orang fikir mencuri. Curi, dia rasa tak ada masalah, lepas. Kalau kena tangkap, masuk penjara. Masuk 3 bulan, keluar. Masuk penjara, dia menuntut dengan otak-otak dalam penjara. Keluar, lagi mahir dia mencuri. Dia bukan insaf. Ramai orang yang keluar masuk penjara ni biasa dah. Dah jadi memang kerjaya tetap dia. Dia fikir tak ada benda lain yang dia boleh buat. Curi ialah kerjaya dia. Dia masuk dalam penjara, dia belajar. Nanti kan orang-orang yang lebih hebat lagi dalam tu. Biasanya bila masuk penjara ni, dia akan jumpa otak-otak lama, tuan-tuan. Bila jumpa otak-otak lama, dia akan tanya. Interview, tuan-tuan. Engkau, apa cerita? Adalah curi telur ayam 45 biji dekat Giant, contohnya. Curi telur ayam 45 biji kena tangkap masuk penjara 3 bulan, tuan-tuan. Contohnya. Jadi dia kata, engkau ni, mari sini. Mari, aku nak ajar kau macam mana nak curi. So dia bagi curi, dia kata, ya. Kau nak curi, biarlah curi yang berbaloi. Macam aku ni, aku curi juta-juta. Contohnya. Kalau aku keluar daripada ni, duduk 20 tahun penjara pun, aku keluar aku kaya lagi. Dah banyak investment kat luar. Ini orang otai punya fikir. Bukan macam kita pergi curi telur ayam contohnya. Jadi bila dia keluar, dia berazam untuk mencuri lebih banyak. Dia bukan insaf, tuan-tuan. Itu yang berlaku banyak hari ini. Orang masuk penjara, tak ramai yang insaf. Yang insaf tu adalah. Tapi ramai juga yang masih belum insaf. Itu di antara kelemahan-kelemahan manusia lah. Kerana antaranya adalah kerana kejahilan. Tak tahu, dia fikir dunia saja. Dia nampak dunia saja. Itu akibat kejahilan. Tetapi yakinlah Allah SWT mengetahui apa yang kita fikirkan semasa solat. Kita bila kita solat, hubungan kita yang tahu kita hanya Allah. Sama juga tuan-tuan, ikhlas atau tidak kita, hanya Allah yang tahu. Malaikat tak tahu kita ikhlas. Malaikat tak tahu sama ada kita ikhlas atau tak. Malaikat cuma tulis bila kita datang solat subuh, contohnya tuan-tuan. Bila kita datang solat subuh, malaikat tulis bahawa okey, si fulan telah datang solat subuh. Di surat anggrek contohnya, rekod dia pukul berapa masuk, pukul berapa keluar, contoh. Itu rekod yang malaikat tulis. Dan malaikat juga tulis, sebelum solat subuh, dia solat sunat. Okey, tulis solat sunat. Bukan tulis macam kita, wallahualam cara macam mana malaikat tulis, wallahualam lah. Kita tak tahu, cuma ceritanya ada rekod dia. Rekod tu sama ada bertulis ataupun bervideo. Contohnya kalau kita dunia yang pakai video, wallahualam keadaan macam mana. Tapi yang penting direkodkan, dan di akhirat nanti akan dibentangkan balik, tuan-tuan. Kemudian malaikat juga tulis bahawa si fulan telah menunaikan solat. Si fulan yang baju hijau. yang tu jadi imam, contohnya. Tulisnya, ditulisnya. Yang lain tu semua makmum contohnya. Baik. Apa yang ada dalam hati kita, tuan-tuan, malaikat tak tahu. Ikhlas tak kita datang solat? Ikhlas tak imam tadi jadi imam? Ikhlas tak yang baca kitab ni? Itu malaikat tak tahu, tuan-tuan. Itu malaikat tak tahu. Malaikat tulis cuma pada sekian hari bulan, dia ni baca Quran, dia ni solat, dia ni melakukan kebaikan sebagainya. Dia tulis tapi dia tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan, bila kita solat khusyuk, malaikat pun tak tahu kita khusyuk atau tak. Yang tahu adalah Allah. Sebab Allah Ta'ala melihat apa yang ada dalam hati kita. Tapi malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Malaikat tak tahu, tuan-tuan. Dia tahu buat yang zahir sahaja. Yang tahu dalam hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kalau kita solat ikhlas lillahi ta'ala, hanya Allah yang tahu, orang tak tahu. Orang tak tahu. Sekarang ni masalahnya, tuan-tuan,
ramai orang tak tahu tapi kita bagi tahu pula. Ha, Ali Boru ni satu tempat lah pergi bermain-main. Ini pelajar kita lah, pelajar kita. Alhamdulillah bagus, sangat bagus . Budak yang sangat baik. Tapi saya tak tahu kenapa dia sebut. Kita main badminton hari Isnin, hari Khamis. Dan kebetulan hari Khamis tu hari sunat puasa. Jadi bila bersalam-salam, okey ustaz, saya nak balik lah. Puasa, nak buka puasa. Saya pun terdetik dalam hati, kenapa perlu dia beritahu? Sayang kan? Mungkin wallahualam, kalau kita nak dia ada dua keadaan berfikirlah tentang manusia ni. Satunya kita kata husnuzan. Husnuzan artinya berbaik sangka. Dia bagi tahu tu sebenarnya dia nak balik cepat. Sepatutnya lepas solat, lepas kita main-main, mungkin boleh duduk sembang-sembang, contohnya minum-minum dulu sebelum balik, contoh. Itu kalau kita fikir husnuzan. Berbaik sangka kita anggap macam itulah. Itu kenapa dia bagi tahu. Kalau tak, kita akan kata kenapa cepat saya nak balik. Contohnya itu. Kalau kita kata husnuzan, okey boleh terima juga. Tapi kalau kita kata suuzan, ini nak tunjuk. Nak tunjuk bahawa dia berpuasa. Contohnya kan. Jadi ada ketidakbaikannya bila kita cerita ni, sebab dia boleh menimbulkan pertamanya menimbulkan kesan bahawa kita niat kita mungkin akan berubah. Mungkin kita nak tunjuk kepada pensyarah kita contohnya, ataupun kepada siapa saja, aku berpuasa, aku hari ni hari Khamis puasa sunat, walaupun sunat aku boleh main tak ada masalah. Kita risau itu, bukan kita rasa buruk sangka, tak, cuma adalah kita rasa lebih baik, lebih afdal ya, untuk kita elakkan daripada benda-benda yang macam tu yang mengganggu niat kita tu daripada ikhlas kepada Allah SWT ya. Maka lebih baik kita tak beritahu. Sebab itulah bila kita derma antara orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala disebutkan dalam hadis ialah orang yang bersedekah, yang infak tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Seolah-olah macam itulah. Dia tahu sangat pun. Bukan tak tahu. Dia tak nampak tapi dia tahulah. Sebab tubuh badan kita ni datang daripada otak kita yang kontrol. Tapi Nabi buat kiasan mengatakan orang yang akan didapat rahmat Allah Ta'ala ialah antaranya ialah orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tak nampak. Soalannya macam itulah nak ceritanya. Jadi kita cuba elakkan daripada kita menderma ataupun buat apa saja kebaikan tadi macam puasa. Puasa ni tak ada orang tahu pun. Hanya kita dengan Allah. Tapi kalau kita beritahu ke orang, maka orang tahu. Jadi adalah lebih baik untuk kita tidak maklumkan kepada orang lain tentang ibadah, tentang apa saja yang kita buat. Kerana apa? Kerana dia menjadi rahsia antara kita dengan Allah SWT. Dan itulah sebenarnya di antara kaedah bagaimana kita nak mendapat keikhlasan. Kita elakkan daripada cerita dengan orang setiap apa yang kita buat. Buat baik kecuali lah untuk pengajaran dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, itu tidak masalah lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, untuk Allah SWT, jam pun dah tepat jam 7. Jadi kita berhenti di sini, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang, adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita sama-sama tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.